cilok. Eh, tahu bukan cilok. Tawarin cepetan, tawarin. Tawarin dulu kayak gitu. Mbak tahu, Mbak? Mbak tahu, Mbak? Ini akan merubah kamu dan juga jualan kamu akan laris. Wow. Apa? Ini adalah trik marketing yang bagus, yang benar. Lihatin banyak orang. Alah, apa-apa. Percaya wajah kamu itu cantik seperti itu kamu. Oh. Orang tadi pakai baju aja langsung laris. Kamu. Tuh nih, mau beli nih. Mau beli tahu. Beli tahu. Tahu. Sini, di dalam. Coba, coba. Tawarin. Mas tawarin. Akhirnya, mari kawan gerakkan tangan kakimu, menarilah dengan bebas sesukamu, ekspresikan dirimu janganlah ragu, jiwa seni berkobar dalam dadamu, maju bersama kita meraih mimpi di antara ribuan mata menanti, musik gamelan menjadi saksi. Kawan gerakkan tangan kakimu, menarilah dengan bebas sesukamu, ekspresikan dirimu janganlah ragu, jiwa seni berkobar dalam dadamu. Maju bersama kita meraih mimpi, di antara ribuan mata menanti, musik gamelan menjadi saksi. Oke guys, kembali lagi dengan kami di channel Keren Satria Muda. Ayo, ayo. Ndul, kenapa main kayak gini? Itu kan mainan Cimi. Wah. Itu Pak Cimi ya kamu tuh. Apa? Katanya mau bikin sinematik. Sinematik apa benerin jalan? Benerin jalan yuk, ayo. Enggak mau ah, orang basah semua tuh. Ya tuh basah tuh, nanti tambah kecepes. Woi, 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 woi. Mau ngapain kamu itu? Enggak. Mau ngapa-ngapain? Lagi ngonten tuh, lagi ngonten. Udah panas. Yuk, kita keluarin jaran terus kita itu. Basah tuh. Hujan basah. Mas Ado daripada nanti jamur ah. Jarannya nanti jamur. Tambah lembek. Boy, mas Boy, setuju enggak, Boy? Enggak apa-apa, jamur. Boy. Kan nanti bisa digoreng. Ngawur. Boy. Apa Mas Ado? Ah. Wah, enggak fokus nih. Ah, Mas Ado kayak ada pikiran nih. Tadi tanyain. Boy, kamu kenapa? Pusing kenapa? Eh, kamu, eh. Pasti habis ngapa-ngapain nih. Jangan jawab, tanggung jawab. Benar. Kita itu yang tua malu. Kalau menang ini, malu-maluin yang tua. Eh, enggak boleh itu. Pusing mesti duduk yang enggak. Ya kamu pusing kenapa? Ya makanya kamu tanggung jawab biar enggak pusing. Udah kalian enggak usah tahu, nanti kalian malah ikut pusing. Oke, biasa. Wah. Wah, ini urusan dewasa nih. Kita pada curiga kali. Nah. Kamu tuh harus tanggung jawab biar gak sebentar, pusing. Kamu makin kesini makin bingung loh kamu loh. Mas Joko nih, ini harus. Kalian udah ngomongin diem mas, jangan berisik. Ya aku lagi pusing. Ya aku gak mau, gini aku gak mau kalau di konten ada orang pusing. Gak mau. Gak profesional. Kita harus happy. No, no, kamu udah dari awal negatif. Mas ya tolong jangan dekat ya. Boy, oke, sebentar. Tanggung jawab kamu. Tolong kita kan sudah ada kesepakatan kalau konten gak boleh bawa HP. Udah taruh dulu. Nah, sebenarnya kamu itu cerita jujur sama kita ada masalah. Enggak apa-apa, enggak ada apa-apa. Oh, enggak ada. Itu salah besar Mas Joko ya? Yakin enggak ada. Coba dulu yang nanain. Mas Boy, sebenarnya tuh Mas Boy kenapa gitu lo? Kok tiba-tiba kalau konten itu biasanya kan ngeblur itu lo. Iya, kelihatan dari hidungnya nih megar minggu. Emang gede gitu kan. Kalau dia merah. Enggak, tapi dia itu resah lo. Tapi kalian merah enggak nih? Ya. Gini loh sebenernya. Wow. Iya. Apa toh? Aku tuh pusing. Pusing kenapa? Mana yo? Walah. Kita cerita aja enggak apa-apa. Belum. Oh, belum. Lama-lama gampang nih orang. Mau cerita enggak ya ini yo? Enggak usah. Enggak usah. Enggak usah. Durasinya paling panjang yo. Kampret bener kok. Udah kalau enggak mau cerita ya. Udah. Enggak apa-apa. Ayo. Ayo. Jangan gitu toh. Ini suruh cerita aja susah. Kampret bener kok. Ya cepet-cepet nanti di ini. Udah, kalian dengerin ya, yuk kita dengerin. Ini jarang-jarang aku malu sama Boy. Kalian malu? Ah! Gak. Sumpah ini kalau mau kan durasi kepanjangan nih. Ya Mas Jok, ya. Nih, gini. Sebenernya tuh gimana ya? Tadi tuh aku kan pusing Mas Jok. Udah to the point. Mikir gimana lo? Bentar.
Ini mau cerita. Diam dulu makanya. Iya, benar itu. Heeh. Ini bikin stres ini orang satu ini kampret. Ada apa, Mas Boy? Dagangan aku itu kenapa? Jam segini belum habis. Belum habis. Woi, sekarang biasanya udah habis. Udah jam jelang asar nih. Kan udah apa jadi resiko kan? Penjual itu ada kalanya iya emang benar tapi mau pasang surut gitu loh tapi jam satu kamu sama aku lebih tahu lah tapi ini agak beda gitu loh. Wow. Terus kamu kenapa jadi udah berhari-hari ini Mas Jo curiga kamu curiga sama yang jualan kali ditinggal pergi kali itu yang jualan udah aku suruh pokoknya ini harus kering ini awalnya harus banyak ini jangan-jangan ditinggal pulang jam 12 mungkin dia udah jeng-jeng sama cewek. Nah, nah, kamu gini saja. Itu ada CCTV-nya di sana tuh. Oke, ini daripada kepanjangan durasi ya. Gini aja, Boy. Kamu jangan ngabarin. Oh, kamu jangan ngabarin pedagangnya. Kita pergi sana. Kita gimana? Sudah. Biar tahu. Nah, katanya mau di jaran. Oh, udah jarannya nanti. Ini lebih penting kamu. Untuk ekonomi kamu udah enggak apa-apa ini, Mas Yo. Enggak apa-apa. Malah ngurusin pikiran aku ini enggak apa-apa. Udah enggak apa-apa. Ya udah, yuk. Berangkat. Tapi aku kok kayaknya curiga deh. Cek bentar, kamu mulai omsetnya nurun berapa hari itu? Oh, udah semingguan ini. Biasanya habis, jam berapa habisnya? Ya biasanya itu habis dua kali Mas Jo, dua kali apa ya, bawaan gitu loh. Oh, oh berarti dia ini, malah nyetok ini, Mas Jo. Baru sekali kali, iya. Satu kali aja berarti belum satu kloter enggak habis. Iya. Padahal biasanya dua kloter dua sampai tiga. Ini perlu diterawang ini Mas Jo. Oh, ini kayaknya bau-bau. Ah, mungkin ini dong. Sebentar ini kalau Mas Joko ada versi sendiri Mas Jo. Nah, coba kalau versi ini Mas Joko sendiri gimana nih? Ini Mas Joko ini enggak beres ini. Atau ada orang yang nyalain? Kok bisa enggak beres gimana Mas Joko? Secara mistis kayaknya iya sih. Oh, jadi menurut versi ini Mas Joko kayak gitu ya. Coba kalau Mas Joko narik kesimpulannya gimana? Kalau aku mungkin ini ya. Ya yang jaga lagi ada perlu apa ditinggal bentar gitu. Ya mungkin iya Mas Yo. Kan bisa jadi Boy. Yang jaga hanya kasih CCTV dong. Nah, ditambah yang jaga itu kan memang orangnya ya ganteng lah menurut aku dan dia itu masih muda. Wajar kalau ditinggal Boy. Jadi apa yang jaga leader itu ya Mas Yo? Nah, itu. Nah. Makanya kita bener ini kita diam-diam kamu enggak WA kan? Kamu beneran? Bener ada WA? Berarti coba kita. Kita langsung ke lapak ide ya. Oke, enggak apa-apa ya. Kira orangnya lagi ngapain ya, Pak? Kalau enggak ada langsung nanti. Kita surprise-in ke sana ya. Iya, surprise. Aku lagi tagging jadi jangan-jangan malah kita ke sana orangnya enggak ada. Nah, langsung kebuka fakta semua ya. Itu bisa jadi itu Mas. Entar kamu marah-marah ya. Jadi. Entar kamu marah-marah ya. Ya tergantung ada orang yang enggak. Coba kalau marah. Coba praktik marah-marah. Ya coba. Itu karyawan kamu. Itu kan teman kamu. Karyawan kamu. Kita ke sana enggak ada. Terus orangnya datang tik gitu. Ya enggak sih. Coba tata kan bilangin. Eh, kamu kan udah kasih kepercayaan. Iya. Untuk jualan. Kenapa kamu itu malah ngelincur? Kamu malah pergi-pergi. Udah sekarang kamu turun. Keluar. Jangan. Udah kamu keluar. Udah hijau lu. Yuk kita lanjut. Iya. Pokoknya okay. Kita pergokin gitu. Betul masuk. Oke, okay, yuk kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Nih kita udah hampir sampai ya, guys. Oke. Okay. Ini enggak bisa dihapusin nih, enggak bisa dibohongi karena kamera. Kira lagi apa ya Mas Yoyo? Jadi biar Bebe sendiri biar bisa lihat ya. Betul. Nih hasilnya nih. Nah, enggak ada. Nah, enggak ada. Oh, lagi-lagi main apa itu? Lagi main apa? Prangas ngapain dia? Berarti gimana tuh prasangka kita ini? Berarti Ada masih tahan. Tuh Mas Yo. Mari kita bilang cek WA nan. Enggak, tapi dia jangan tutup santai. Itu loh, percaya apa ya? Mempercayai kata ketakutan. Ini kayaknya benar ini. Dugaanku benar. Terus yang salah apanya ini? Ya salah Mas Boy. Ntar dulu aku kawal dulu itu, nih Mas Yo. Coba. Atau marketingnya dia salah. Nah mungkin. Oh jangan. Harus dia cari Mas Adung. Ini nawarnya mungkin cilok gitu. Mungkin. Ayo. Salah mungkin. Udah yuk kita langsung intro kasih aja. Nih guys kita udah sampai di tahu serotongnya Boy. Itu punya orang mu. Kamu salah orang. Nah, gimana Boy? Sekarang tak serahin kamu kan udah bilang. Masnya masih di sini. Kamu udah percaya. Tadi udah. Aku tak tanya dulu. Dari tadi enggak pergi-pergi kan? Di sini terus kan? Boy, kurang ajar kamu, Boy. Katanya kamu kata pergi-pergi. Oh. Ya laku. Kamu tuh kalau di mobil. Kemarin udah bilangin yo.
pokoknya yang kering, yang bulu, yang banyak, yang enak gitu loh. Tapi dia tetap mau, tetap jual. Berarti ini marketingnya ini salah ini. Mas, pasti bisa, ada kesalahan nih. Kan biasanya jam-jam segini udah pulang, bahkan udah dua kali double ya. Udah dua kali. Ah, ini pasti ada kesalahan. Mas, kamu sini aja Mas lah. Tak ajari cara marketing apa? Ini masih hapless ya, Boy? Udah, ini cilok. Eh, tahu bukan cilok. Ayo Boy, kamu kan sebagai ownernya, kamu harus bisa jadi marketing. Tahu. Jadi cara pertama gimana marketing yang baik? Jadi harus menawarkan apa yang kita jajakin. Oh, kita harus tawarkan. Jadi biar yang lewat itu pada tuh, oh jualan tahu. Oh gitu. Jadi kamu harus seperti itu. Nah, ke sini coba, ke sini. Yuk. Kita yel-yel ya. Tahu serotop, ayo dibeli. Yo. Tahu yang mana? Tahunya serotop, ayo dibeli. Kamu ini dulu ya. Are di sini. Kamu berarti pemaksaan tuh. Yo, dulu terus aku yang serahin aku dulu. Disuruh istri. Nah, betul. Apa ya? Kok dulu lah. Kita cegat aja yuk, suruh beli yuk. Ini emang kayak gitu boleh, itu namanya pemaksaan, enggak boleh. Jangan gitu dong. Paling tidak ada yang beli, kita harus ada yang beli. Kita masa turun tangan enggak ada yang beli kan ini. Atau gini aja. Gimana? Entul pura-pura sakit perut. Terus? Nanti kalau ada orang bantuin, tolong beli tahu serotok gitu. Oh, benar. Gimana? Kamu duduk sana yo. Kamu pura-pura pingsan, Dul. Halo, coba ya, Dul. Ada orang-orang di sini. Tawarin cepetan, tawarin. Itu enggak. Tawarin tuh. Kayak gitu orangnya. Mbak tahu, Mbak? Mbak tahu, Mbak. Eh, kamu di pinggir sana, jangan di situ. Sana, nah, situ duduk. Ya. Nah. Ya, ada yang sama kita ya. Iya. Ada yang bantu coba 1 jam setengah dulu di situ dulu. Ada tuh. Kayak gini kan. Ya. Jam segini itu biasanya udah 2 kloter habis. Kita harus membuat ini jadi lebih menarik nih. Betul. Masih ada tuh. Sebenarnya yo caranya Mas yo. Ini harus lebih menarik nih tampilannya ini. Ya padahal kita udah yel. Oh, apa gini aja? Ini kita robohin, kita berdirin lagi. Iya, oh iya, Boy. Kayak gini gitu ya laku-laku nih Mas yo. Heeh. Nah, ini gimana? Kalian ada solusi enggak? Cuma yang enggak tahu. Gini loh Mas Jo, aku ada ide. Orang lewat kan pada enggak ini merhatiin kita. Ya. Aku tahu sekarang. Kita harus cari perhatian dulu. Betul. Lihat orang-orang itu. Oh, berarti kayak gini. Hah? Yo tahu, tahu. Enggak kayak gitu. Kita harus tampil beda, Boy. Kita gini aja. Biasanya kan kalau jualan gini yang menarik pasti cewek. Iya. Cewek cantik pasti menarik, pasti laku. Terus masa aku suruh gantiin orang yang jual punya cewek? Santai saja, kita akan pergi sebentar, kamu tunggu di sini ya. Ini rencana apa? Aku masih belum tahu. Bentar aku kasih tahu kamu. Ya kalau cowok ini Mas Joko langsung gitu. Kalian mau apa? Oh iya, pokoknya aku kalau ide Mas aku setuju dan percayain. Oke, kamu sambil jualan, kamu tunggu sini, terus kita mau kemana? Kita cari. Oh ya udah, yuk. Jangan lama-lama, aku tunggu sini. Kamu tunggu sini. Tahu. Ada toko baju. Mana? Kita apa ya, oh, jadi kita emang kita mau ngapain? Kita make up Boy jadi cewek. Biar menarik jualan tahunya. Cewek gitu. Yang bener nih, yang bener. Ah, biarin. Kalau ini daripada enggak laku-laku. Udah, yuk kita jalan. Yuk kita beli kaos dulu, guys. Rehan. Rehan. Rehan takut. Rehan takut. Harusnya bawa payung. Oh iya, Rehan kan bawa payung. Bawa payung kamu. Nih Mas Joko kalau urusan tawar-menawar jago bener ya. Oh iya. Meskipun kita malu tapi enggak apa-apa lah. Enggak apa-apa. Mas Jo, terus strategi marketing. Masa itu ditawar 20.000 saat Pak satu pasangnya. Iya. Tapi kalau Boy enggak mau gimana? Ya dia mau laku apa enggak? Dia mau laku enggak? Kita udah beli juga kok ya. Oh iya. Mas Jo. Sekalian mempermalukan Mas Boy ya. Iya. Siapa tahu malah laku dagangannya ya. Ayo tuh. Sama orangnya. Oh iya dong. Jadi kita itu macam-macam kayak SPG itu loh. SPG, ini SPG tahu ya ini ya. Oke lah. Kita harus tampil yang cantik apalagi Boy. Mana jadi Boy ini? Boy mau jadi Lady Boy. Kayak di Thailand tadi ya. Boy, oke Boy. Udah laku belum? Udah laku belum? Belum. Belum kan? Gampang. Apa kalian tuh persiapan? Kamu duduk ngapain? Alat kita pakaikan ke Boy. Kita habis ketemu Doraemon.
Nah, tasnya lepasin. Ini apa ini? Ini outfit. Jangan. Ini akan merubah kamu dan juga jualan kamu akan laris. Wow. Ini adalah trik marketing yang bagus yang benar nih. Tuh. 5 menit udah habis. Ya, apa? Mau enggak tapi? Iya, udah pakai. Deal dulu, deal. Deal. Deal ya. Ayo. Oke. Yuk, pakai. Nah, apa ini? Kamu jadi marketing. Enggak ampun, ini sih macam enggak mau. Enggak apa-apa. Pakai. Salah. Kamu tuh kalau jadi cewek tertarik. Oh, enggak. Nanti banyak yang beli. Beli kalau ada orang cantik itu tertarik. Mau dibantuin enggak? Kalau enggak kita pulang. Oh, oh. Enggak apa-apa, Boy. Pakai ini. Banyak orang, Mas. Enggak apa-apa. Ini enggak apa-apa. Malu. Ini demi kebaikan. Tuh, baru ada yang beli, Mas. Itu karena kamu ini aja baru pegang langsung laris. Apalagi harus pakai. Nih, baru pegang. Aku baru ke sini udah laku. Nah, sana saya join dulu. 3000. Tuh guys, itu baru pegang bajunya loh, belum sampai dipakai. Ini hoki. Ini ya. Iya kalau siapa itu loh. Kamu. Orang kami yang jualan. Nanti kalau Mas di tengah jalan gitu pasti laku tahunya. Nah guys, ini benar-benar ajaib ya berarti baju ini ya. Ya nih. Coba dari kemarin-kemarin. Wah, dia pasti laris manis nih. Yaudahlah kita tunggu habis ini kita paksa ya guys. Yeah. Kalian tahu gue langsung berubah hari ini. Nah, oke. Seroto. Seroto. Pakai boy. Malu. Oke, boy. Kalau trondol kayak gitu malah lebih malu-malu. Jelek. Pakai. Enggak apa-apa pakai ayo. Pakai. Itu yang benar, Dul. Dilihatin banyak orang. Alah, pakai ini. Percaya wajah kamu itu cantik seperti ibu kamu. Orang tadi pegang baju aja langsung laris. Kalau kamu itu cowok. Aku gini aja lah. Kalau gitu. Jelek. Kamu nakut-nakutin orang. Nah, rambutnya. Ini gimana sih rambutnya susah banget. Nah, masih. Ini kalau cewek beneran aku mau nih. Tapi ya enggak mau. Sekarang gimana ini, Mas? Cewek ada kumis, Jo. Sekarang, kita agak sini aja biar dia kelihatan kamu. Dia harusnya madai. Madai terus kita kelilingkan. Kita kelilingkan. Kita enggak boleh berdiam. Malu pakai masker. Masker itu enggak apa-apa. Masker dia. Kamu mau laku enggak? Kamu. Iya, sekarang sini, Mas. Sekarang sini. Udah pakai kerudung. Enggak apa-apa. Sus, kampret bener nih. Kamu itu di sana di wadai. Dibungkusin, terus kita keliling. Ya. Nah, kamu dia lagi. Itu lawan orang-orang. Iya. Tapi ada yang beli enggak? Tolong pikir nanti. Aku jamin. 5 menit habis. Ayo. 5 menit habis. Ayo, tuh 5 menit ya. Kita lihat. Kayak mak-mak nih. Iya. Bungkus ya, Mak ya. Mak siapa nih, Mas? Enggak tahu tuh. Ini adik mau ke mana? Jadi ini kita habis jalan-jalan gitu. Ya. Oh. Ayo, jangan pegang-pegang. Jangan nih, pasti nih. Nah, kita jadiin 2 bungkus aja, Bu ya. Hah? Jadiin berapa? 2 lah. 2 bungkus. 2 3 dia bisa enggak sih? 3 3 paling 3. Nah, jadi ini ses. Siapa nih namanya? A boy. A boy. Malu aku bener. Alah, ini sudah enggak apa-apa. Demi laris lah. Wah, jalanin dulu. Banyak enggak apa-apa, Mas. Percaya jangan kamu ketinggi banget. Tapi enggak ya di zaman sekarang kita perlu gila sih. Iya. Iya enggak sih biar berbeda kan? Kayak slogan Mas Joko. Menawak waras. Heeh. Dan juga bekas saliva. Mas Boy jualannya harus kayak gini ya. Iya, Mas Joko. Yahoo. Yahoo. Keluar. Mana? Ya udah habis ini setelah selesai kita akan keliling ya, Boy ya. Betul ya. Menawarkan tahu sini Seroto. Ini kalian di kalian. Alah iya. Bantu kamu juga biar laku. Yo, Seroto. Seroto. Jadi belum, Boy. Ayo udah dah. Kita buru pulang. Pergi nanti. Ini kurang bumbunya, Mas Jok. Udah meskipun kurang bumbu kalau kamu jadi cewek kayak gini pasti tertarik. Ayo bertanya sama kita. Kita tawar-tawarin yuk. Enggak usah ditali, harusnya pakai ini sih. Jadi kita harus keliling bener itu, Mas, yuk. Iya, benar. Yuk, ayo, Sas. Itu ada anak sebelah tuh.
Ah ini anak sekolah nih. Kamu tuh kelihatan cewek enggak kelihatan cowok. Udah kamu dipercaya cewek. Tapi kalau kelilingnya sama cowok, cowoknya sama aja Mas. Kita kelilingnya mau ke arah sana masuk. Ke sana. Kita itu karena sepi Mas. Kita itu yang ramai gitu loh. Oh, ya ini kita di pinggir jalan. Tahu. Kalian yo nawar ketemu ya teriak. Tahu. Tahu. Ayo. Cawa, cewek. Cewek, ayo cewek. Tahu. Ane tahu. Tuh nih mau beli nih. Mau beli tahu. Tahu, Bu. Beli. Oh enggak, enggak. Ini harus ada bapak-bapak. Barusan. Pak tahu. Tahu. Tuh banget dia. Tahu. Percaya sama kita. Kemarin aku rela jadi warok gara-gara kamu lupa. Tapi itu kan di rumah ini diomong. Kamu harus PD. Tahu. Ini bapak-bapak nih. Nah, depan salon. Ya ampun, Mas. Alah, biarin apa sih? Tahu. Kamu harus percaya. Udah. Kamu harusnya di situ. Ingat kamu itu cewek kenapa meluk-meluk aku di. Oh, jangan gatel ya, nih. Mak, itu sistem penjualan. Kamu itu cewek. Cewek itu yang telat. Wah, yang aku jalannya yang benar. Pak, tahu. Ah. Bagus gimana? Ya udah rela berkorban masih. Kalau kamu lemah mulai orang itu percaya kamu itu cewek. Ayo. Tahu. Ya udah tawar-tawarin. Enggak tahu, Pak. Oh, gagal udah enggak apa-apa. Oh, ini enggak mau. Yang baru. Oh, ke sini. Di dalam. Mas tawarin. Target kamu adalah cowok-cowok. Ini kalian pada mempermainkan diri. Kan kamu adalah cowok-cowok. Tapi beli. 5.000, Mas. Wah, gagal ya jalan-jalan lagi. Kita jalan lagi lah, guys. Kamu tuh kurang. Iya, aja. Beli tahu 5.000 gratis cium. Nah, boleh. Enggak mau tuh. Kecil-kecil tuh. Mau enggak? Yo, boy, ayo. Tawain lagi, boy. Itu lagi sekolah. Mana ya? Ke toko itu yang maju yang sering belanja yuk. Lina. Jangan itu nyebrang jalan. Nanti bahaya anak kecil enggak boleh nyebrang jalan tangga YouTube. Masuk toko emas kali ya? Iya. Iya. Toko baju itu. Ayo, boy. Pikir-pikir jalan. Ya ampun. Ayo. Wah ini masa belum laku sih. Baik, makanya kamu itu bersifat yang seperti cewek. Oh, kamu nggak bisa masuk. Nggak apa-apa. Kamu itu Pak, permisi saya mau menjual. Saya mau nawarin tahu serotop. Orang itu nggak ada yang nyangka kamu cowok, boy. Coba sama Pak. Nah, ini cewek tembok ini. Enggak, kamu gini dong. Nah, Pak. Ini cepetan. Nanti gratis serotop. Iya, boy. Nggak apa-apa. Duduk. Ayo. Mas Adu duduk, Pak. Ayo jalannya yang anggun dong. Yang cantik jalannya. Ah, ini cewek jadian ini mah. Ya harusnya kita cari tempat yang lebih ramai ya. Di pasar situ kok. Oh iya ya. Di sini tuh ramai. Itu, nenek-nenek tuh. Nah, ini. Ini nih, orang jualan tuh. Kok di mana ini? Yalah. Enggak apa-apa ini. Yo tahu. Ya namanya marketing enggak boleh malu-malu ya, Mas Jok. Iya. Tapi kan kayak gini kan enggak itu, Mas Jok. Tawarin ini. Kita tuh juga malas sebenarnya kayak gini. Kita tawarin ini. Tawarin ayo. Tahu pura. Beli tapi 5.000. Berani enggak? 5.000-an. Kamu itu kurang lemah kemulai kan? Ini enggak jangan kelaku kayak gini. Ya makanya kamu itu harus nurut. Orang malah takut. Bukannya malah. Kamu yang anggun. Ini harus sampai udah sampai gerobak lagi loh ini. Kita udah muter jauh banget. Enggak berhasil ini berarti ya? Iya. Coba ini. Ada solusi lain enggak sih? Malah udah pergi.
Akhirnya. Ini kan cewek. Oh, kok Mbak desa sini. Mbak percaya kan? Ya. Buka ini. Pas aja. Nah, ini ada nih kembaliannya. Ada. Oh, ya. Boleh. Wah, tuh. Sama-sama. Beli semua aja 15.000 lah. Jangan. Mau dibeli malah jangan. Ya, terima kasih ya, Mbak. Oke, makasih, Mbak. Ya. Oke, guys. Tuh kan aku udah ngomong kan. Terus suruh beli 15. Tapi dia tuh kalau beli kan biasanya cuma 5.000, 10.000, masa suruh beli 15 banyak kan kasihnya. Tapi bener segini 5.000. Iya. Terus ini mau gimana nih biar laku? Nah. Mana boy? Semuanya boyin dulu Mas Yok. Ini udah dari tadi loh Mas Yok. Terus? Kita mau muter-muter. Bayinya gimana? Apa ini rasanya beda apa ya? Beda ya, gimana? Mungkin. Coba bayin dari tadi, coba kalian coba. Oh, kemungkinan nih Mas Yok. Karena rasanya beda. Rasa yang beda kemungkinan. Oh rasanya beda kali ya? Enggak tuh Mas Yok. Sama aja? Malah makin enak. Makin enak ya? Enak. Bayar kalian udah izin bayar. Loh, ini apa-apaan? Bayar. Apa-apa nih? Kalian udah makan bayar. Ah, pemerasan. Bayar 50.000. Bayar. Berapa 50.000? Ya, 55.000. 55.000. Ini lebih apa ya? Lebih mahal daripada harga diriku ini. Ini kalian udah mempermalukan. Ya, satu harganya berapa? Ini 5.000, tapi kan kalian udah ini kan ide kalian loh. Terus? Ini ide kalian. Aku malu loh masuk dilihatin. Terus apa? Aman nih. Terus? Kalian terus harus membayar. Berapa? Mahal 50.000. Kok mana bisa? Aku malu Mas Yo. Ini idenya Mas Yo juga kan? Nah, mana 5.000. Nah, kalau kayak gini ya. Iya. Kalau gitu enggak usah bantu ah. Bayar. Ingat bantuin. Apa ya ini bukannya bantuin malah mempertaruhkan diri ya. Ada orang beli tuh. Oh iya ya tuh lari pagi. Oke, jadi sih kadang udah nanti kami kadang itu saat yang udah jangan lupa. Mobilnya yang mana? Jangan lupa. Komen kita itu sudah. Kesana kau. Ayo. Bayar ya.